Kalau yang normal itu 90. Jadi harus segera damai, terus pasang alat, pacu jantung, supaya jantung itu bisa detaknya normal. Satu malam kita nginap di rumah sakit, itu alat itu terus kerja. Detak jantung. Ya, kerja alatnya sudah turun sampai sudah mendekati normal 100 lah, 100. Kita kan senang ya. Terus tapi selanjutnya Diana kok nggak tambah baik, tambah sesak ya, tambah sesak, panggil dokter paru-paru. Kita terus bikin USG, ronsen, ternyata di paru-paru ada air.